Halo Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Tabikun, saat ini saya berada di Dermaga Pasir Bente Teladas. Kembali kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah perairan Lampung dan Selat Bangka yang berlaku untuk satu minggu ke depan. Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Perakiraan cuaca wilayah perairan Lampung dan Selat Bangka berlaku tanggal 31 Januari hingga 6 Februari 2023. Kondisi umum, angin pada umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan antara 2 hingga 35 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 6 meter. Perairan barat Lampung, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 30 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 1,25 hingga 5 meter. Selat Sunda bagian barat, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 30 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,5 hingga 6 meter. Teluk Lampung bagian selatan, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 30 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Teluk Lampung bagian utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 2 meter. Samudra Hindia Barat Lampung, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 35 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 1,5 hingga 6 meter. Perairan Timur Lampung bagian selatan, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 1,5 meter. Perairan Timur Lampung bagian utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 1,5 meter. Selat Bangka bagian selatan, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 25 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 2,5 meter. Selat Bangka bagian utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 25 knot dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan update informasi berikutnya hanya di Radar Info. Sampai jumpa.